Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para catroper dimanapun berada? Saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan rezeki serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih juga kepada yang telah mendukung channel ini, dan yang belum mendukung ditunggu supportnya agar channel ini terus berkembang dan selalu bermanfaat. Untuk kritik dan sarannya ditunggu sekali, tulis aja langsung di kolom komentar. Oke, para cat lover dimanapun berada, tentunya sudah tidak asing lagi dengan kucing kita ini. Salah satu kucing di kucing rumah Nino. Sekilas kucing kita emang terlihat kayak bukan kucing kampung. Mereka lebih dominan seperti kucing-kucing Persia atau Angora yang mempunyai bulu lebat. Padahal aslinya mereka adalah kucing kampung biasa. Nah, pada video kali ini kita ingin berbagi pengalaman merawat bulu kucing agar tidak rontok dan berbulu lebat. Karena bahaya juga kalau bulu-bulu kucing itu nantinya rontok, apalagi kucing-kucing di rumah kita yang setiap harinya bersama keluarga dan anak-anak. Selain memberikan kuning telur mentah dan PCO atau Virgin Coconut Oil, seperti yang pernah kita jelaskan di video sebelumnya, yang belum melihat mungkin bisa dicek lagi video kita yang sebelumnya tentang kuning telur dan coconut oil. Kita harus mengatur pola mandi si kucing dengan sampo yang tepat, jadi jangan asal sampo. Kadang sampo yang gak cocok itu bisa merontokkan bulu-bulu si kucing. Dari pengalaman kita, biasanya kita pakaiin sampo-sampo khusus kucing, utamanya yang rasa buah biar wangi. Dan yang paling penting adalah si kucing jangan sampai stres. Biasanya kucing stres itu karena dikekang di rumah, makanya beberapa kali atau sekali diajak bermain di luar atau di taman atau dimanapun, biar nggak selalu di rumah terus, karena lumayan berpengaruh juga untuk kesehatan si kucing, khususnya untuk bulunya bisa rontok kalau misalkan si kucing nanti stres. Oke teman-teman para cat lover dimanapun berada, mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini terus berkembang dan menjadi bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalam.